Hai semua, selamat datang ke channel Kokochi. Kali ni kita kongsi cerita ni pula, di mana bekas pelakon Isabella, Julia Raiz berada selepas kahwin dengan YDPA Agong. Yang amat berbahagia, Cik Puan Julia Aisyah binti Abdul Raiz atau lebih dikenali sebagai Julia Raiz di dalam dunia hiburan tanah air mula menempa nama di awal 90-an melalui filem Mira Edora dan seterusnya diangkat sebagai bintang harapan FFM9 menerusi filem Hati Bukan Kristal. Filem Suci Dalam Debu yang ditayangkan pada tahun 1992 merupakan filem terakhir lakonan aktris berdarah kacukan Melayu dan Inggeris ini. Sebelum kelibatnya hilang daripada industri seni tanah air dan seterusnya membawa kepada spekulasi yang mengatakan beliau telah berkahwin dengan Tengku Mahkota Pahang ketika itu, yang kini merupakan Yang di-Pertuan Agong yang ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Pada bulan November tahun sama, Julia Raiz menerima kelahiran puteri sulungnya yang amat mulia Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Iman Afzan Al-Sultan Abdullah. Sehingga kini keberadaan beliau menjadi tanda tanya dan foto terkini yang dapat ditatap peminat hanyalah foto dia sedang mendukung cucu pertamanya yang merupakan anak sulung kepada Puteri Iman Afzan. Foto yang diambil membelakangkan kamera itu dimuatnai oleh Tengku Puteri Iman dengan caption yang berbunyi, "My Mommy and My Son." Menerusi satu hantaran sebelum di laman Tengku Iman Afzan, nampaknya yang amat berhormat Cik Puan Julia Aisyah bakal menimang cucu kedua apabila foto dikongsikan menunjukkan puteri sulung YDPA ke-16 itu jelas sedang berbadan dua. Bagaimanapun, foto tersebut kini sudah pun tiada lagi, berkemungkinan sudah pun dipadam. Wajah Pan Asian, pelakon ini pernah menjadi rebutan produser dan pengarah suatu ketika dahulu untuk dibuat sebagai pelaris filem, ditambah pula dengan bakat semula jadi yang dimilikinya. Sangat terkenal pada era awal 1990-an dan mula mencipta populariti pada lewat tahun 1980-an. Bagaimanapun, beliau sudah tidak lagi muncul di dunia seni semenjak bergelar seorang isteri. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Aku bermain dengan sumpahan mulut aku.